bernama Muhammad Fikar, asal dari Palu, Sulawesi Tengah. Ya, ada sih, ada di bagian Pumnas Balaroa di situ semua sampai sekarang wallahu alam ditemukan dia punya. Iya, saya punya keluarga dari bapak. Kalau keluarga saya bapak, ibu, istri, alhamdulillah semua selamat, alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah bisa dia, tidak ada, bisa diatasi. Ya, iya. Harapan saya itu supaya, alhamdulillah bantuan sudah banyak masuk di Kota Palu, Sigi dan Donggala. Cuma perlu lagi karena sampai saat ini masih ada beberapa daerah itu belum tersentuh oleh bantuan sama sekali. Bahkan ada itu masuk di WA saya itu sampai sekarang belum ada disentuh. Kayak di Desa Tibo dan di bagian Pantai Barat atau Donggala yang lainnya. Mungkin perlu lagi bagi pemerintah perlu lagi mencari kembali itu. Maksudnya lebih detail lagi tempat-tempat yang betul-betul terkena musibah. Kalau alhamdulillah Palu Sulawesi Tengah, Palu, Sigi Donggala sudah alhamdulillah bantuan sudah mulai banyak, tapi ada beberapa daerah sama sekali tidak tersentuh oleh bantuan itu. Ada. Iya, kalau ke rumah saya ya hancur dan mungkin tidak layak digunakan lagi. Iya, kalau bantuan alhamdulillah karena sekarang saya sudah tidak di tempat, kan beberapa hari setelah gempa itu beberapa hari kami mengungsi di depan rumah. Di depan rumah di bagian Pengau, PTN Pengau. Dan sekarang keluarga sudah pindah di Pantai Timur istilahnya di bagian Sulawesi Tengah di Parigi Mautong yang tidak terkena bencana, sudah mengungsi kalau keluarga saya gitu. Motivasinya ini kalau saya ya motivasi saya perlu kita muhasabah setelah kejadian ini, muhasabah, berbenah diri dan tidak usah berlarut-larut dalam kesedihan. Dan insya Allah mereka-mereka yang sudah mendahului kita itu insya Allah mereka amal mereka diterima dan insya Allah mereka syahid. Dan perlu mungkin kita muhasabah dan introspeksi diri dan selalu memperbaiki diri, itu aja.